warga Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat digemparkan dengan perubahan air laut yang menjadi hijau pekat, Senin, tanggal 23 Desember tahun 2019. Fenomena yang langka itu sebelumnya belum pernah terjadi di daerah pesisir itu sehingga membuat warga heran dan bertanya-tanya. Ini sudah beberapa hari belakangan terjadi. Air laut berubah menjadi hijau pekat, kata seorang nelayan Hendra, 48, kepada Kompas.com, di kawasan Bungus, Senin. Hendra mengatakan, perubahan warna air laut itu sempat membuat nelayan yang ada menjadi heran, namun karena tidak ada pengaruh yang cukup signifikan membuat mereka tetap melaut. Airnya hijau pekat dan tidak mengeluarkan bau. Jadi tidak ada pengaruhnya dan kami tetap terus melaut, kata Hendra. Hendra mengatakan, ketika melaut hingga agak ke tengah air laut semakin hijau dan terlihat banyak lumut. Di tengah tambah hijau dan berlumut. Namun air laut hijau ini